Halo Spektra Motor, kali ini Mimin akan bahas Ford Focus facelift terungkap, ada Sync 4 dan Mint Green ST-Line. Setelah memberikan update kepada Vesta bulan lalu, Ford lanjutnya menyegarkan Focus dengan banyak revisi luar dalam. Smoltering mendapatkan lampu depan LED standar yang didesain ulang, serta lampu kabut built-in untuk fascia depan lebih bersih. Dengan biaya tambahan, lampu depan LED pixel akan bekerja bersama kamera depan untuk mematikan sebagaimana cahaya agar tidak menyilaukan pengemudi yang datang. Lampu spek tinggi juga menggunakan kamera untuk membaca jalan di depan dan menerangi bagian dalam lingkungan. Pindah ke lampu belakang, headbag dan wagon mendapatkan lensa yang digelapkan. Kemudian ada juga opsi baru untuk lampu belakang LED dengan area tengah yang lebih gelap dan tanda cahaya yang berbeda. Seperti halnya model Fiesta yang lebih kecil, Ford juga menyegarkan semua level trim milik Focus termasuk ST-Line dan Sporty dan juga Active yang tangguh. Facelift ini tak akan lengkap tanpa tweak pada Focus ST yang mendapatkan desain velg baru dan kit Mint Green serupa dengan Puma ST dan Vesta ST. Versi performa ini terus ditawarkan dengan modi atau body style hatchback dan wagon. Namun, Ford tidak menyinggung apapun soal mesin diesel, hanya unit bensin EcoBoost yang disebutkan. Perluasan terjadi pula pada area kabin di mana Focus 2022 beralih ke sistem infotainment Sync 4 terbaru dari Ford. Dia memiliki layar sentuh 13,2 inci yang lebih besar dengan Sport yang pembaruan over-the-air serta integrasi Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel. Layar besar itu telah melenyapkan kontrol fisik pengatur iklim demi konsol tengah yang lebih rapi, tapi kami yakin beberapa akan merindukan tombol dan knob tradisional tersebut. Mengenai mesin, Focus reguler mendapatkan unit bensin 3 silinder 1 liter turbocharged yang menghasilkan 125 daya kuda dan 155 daya kuda. Tenaga tersebut dikirim ke roda depan melalui gearbox manual 6 kecepatan atau kopling ganda otomatis 7 kecepatan. Mesin EcoBoost memanfaatkan teknologi mild hybrid 48 volt untuk menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi CO2.
Alternatifnya, unit 3 silinder ini bisa juga dimiliki tanpa elektrifikasi. Dalam hal ini, memuat 100 dk atau 125 dk dan bekerja dengan transmisi manual 6 kecepatan. Ford penjaga mesin diesel tetap hidup, yakni EcoBlue atau 4 silinder 1,5 liter yang dapat menghasilkan tenaga 95 dk dan 120 dk. Kedua konfigurasi tersebut bekerja dengan transmisi manual 6 kecepatan standar, tetapi unit yang lebih kuat bisa secara opsional dihubungkan ke gearbox otomatis 8 kecepatan. Tidak ada perubahan mekanis pada Focus ST yang tetap menggunakan unit bensin 2,3 liter turbocharged dan menghasilkan 280 dk. Seperti kami sebutkan sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kehadiran mesin diesel 2 liter bertenaga 190 dk. Artinya, produsen mobil asal Dearborn ini telah memutuskan untuk menyetop unit EcoBlue pada ST facelift. Pada bagian dalam, jok Ford Performance yang memeluk tubuh sama dengan Vesta ST mulai dengan debut dengan model facelift. Varian wagon sama sekali tidak diabadikan karena mendapatkan area kargo lebih berguna. Dengan pembagi vertikal, area khusus ini dapat disemprot dengan selang, juga matras yang mudah dibersihkan.